Ya, jangan Anda terkecoh, kepincut dengan misalkan masya Allah. Itu masya Allah, dunianya itu, kayanya itu, terkenalnya, populernya, masya Allah. Ya, kita yakin, bahkan bisa kita katakan kita yakin mereka yang sekedar masya Allah populer dalam urusan dunianya, sibuk dengan sekedar hiburan-hiburan, bikin orang tertawa seakan-akan wah kehidupannya, kita bisa mengatakan yakin hati mereka itu resah. Ya, walaupun kita sekilas pandangan kita ini masya Allah orang kok bahagia sekali. Jangan tertipu, memang mereka itu memaksakan diri agar nampaknya bahagia, padahal mereka sedang susah. Hati mereka sedang gelisah. Bahkan sampai gak bisa tidur, mereka minum dengan namanya pil tidur. Ini harus kita yakin di sini. Jadi kalau ada orang yang menampakkan suatu kebahagiaan, padahal kehidupannya itu sekedar kehidupan dunia, ya, luar biasa dia mendapatkan hiburan-hiburan dunia tadi, kok seakan-akan menampakkan kebahagiaan, kita katakan sedangkan sebenarnya hatinya itu sedang resah. Ini sudah kata Allah Azza wa Jalla. Dan itu sudah terbukti, banyak yang bunuh diri, banyak yang akhirnya kasus-kasus yang dia alami, padahal kurang apa urusan dunia dia. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal dia. Jadi gak usah kita ini khawatir. Hidup ini jalin dengan iman, jalin dengan amal soleh, jalin dengan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Allah balas dengan sebaik-baiknya.